Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lugita, channel GSL guys. Ini teman-teman juga nyaranin dari teman-teman NCTzen juga tuh menyarankan untuk mendengarkan lebih banyak lagu Wavy guys. Karena lagunya juga katanya itu banyak yang gila-gila yang belum pernah gue react guys. Salah satunya teman-teman request itu Wavy yang judulnya Regular guys. Jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Guys, ini gue udah buka guys ya. Ini ternyata produksi udah lama guys ya. Januari 17 dirilis sama SM Town tahun 2019 guys. Udah like lebih dari 1 juta sama ditonton lebih dari 19 juta guys. Kita langsung react aja. 1 2 ceplok. Latin. Ih, kayak lagu Latin guys ya. Oke. Okay. Dibuka sama Lukas langsung ya. Oh, ten. Oh. Ya, yeah, di transpose lagi tuh guys. Ini sering banget nih, gue denger NCT transpose 12 semitones ke bawah nih. Webe bawah. Wah, kayak keren banget soundnya. Itu Henry guys, tadi. Wavy gue masih belum banyak hafal guys ya, sorry. Itu chop-chopnya kayak ada orang penyiksaan nih, tentang apa di bener-bener. Oh, di sini guys. Tuh. Oh nice, itu build up, itu enak banget. Nadanya sih Latin banget guys. Apa kayak Spanyol ya? Oke, transpose lagi. Splash. Oh, sub meh. Tapi mau Wavy, mau NCT guys ya, entah itu NCT 127, U, ataupun si Dream, itu dia mereka, gue punya kayak persamaan di chorus guys untuk mixingnya, kayaknya mixingnya orang yang sama guys ya, mixing dan mastering ya guys. Nah di sini vokalnya pas mereka unison ini. Oh nice job, nice job. Gila ini musiknya ini high frequency banyak ya guys ya, ada hi hat, ada yang kuing kuing kuing, itu banyak banget guys high frequency. Middle ke atas. Wow. Oh nice suaranya. Lagunya swag guys ya, Latin tapi swag gitu. Asik. Oh nice. Tema masih sama ya. Bassnya juga sub gitu. Oh. Oke, lebih ke R&B, apa hip hop guys ya. Oh nice. Ini sampel cuman di cut filter guys, seolah-olah nih kayak masang dari tape apa boombox zaman dulu tuh guys. Nih. Tuh. Oh nice, itu keren efeknya. Oh green screen tadi. Chopnya banyak sih. Tapi bicara Korea guys, K-pop guys, ini gue suka banget penebalan-penebalan secara frekuensi maupun juga penebalan kalimat-kalimat, kayak misalkan ada kalimat apa tuh guys ditebelin dengan sound kiri sama kanan guys. Ini gue suka banget di bagian sini nih guys. Ah ini dia, tuh dia. Jadi ini musik kayak padat guys. Transpose lagi. Deket. Oh. Nice. Ini ada campur bahasa Mandarin seharusnya ya. Gue dengernya ada campuran guys. Ini gue juga gak nyangka sih itu Lukas tuh ternyata orang Hong Kong ya guys ya. Gue pikir Korea loh guys. Oh manis banget. Itu keren gabungannya. Asik dan keren. Itu ini di belakang kalau kalian perhatiin nih guys ya. Ini bener-bener ada yang dihancurin suara guys. Kayak trompet-trompetnya dari Meksiko gitu guys. Latin nih, teng teng teng. Lain itu bass, apa, patternnya. Keyboardnya. Deng 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 deng. Pakai aparat bass nih guys.
Tuh, berasa senar itu. Oh, nice. Di sini makin kental ya. Oh, keren transisi. Tomato itu dung dung dung. Oh, produksi keren. Ngeri sih. Asik. Trap truk. Full transpose. Oh, ten dance-nya gokil ya. Wah, regular. Gue pause dulu guys. Gila ya, ini gak bisa di underestimate. Maksudnya ini wavy nih guys, kelas komposisinya, vokalnya mereka itu tight banget. Ya kalian contohin deh nge-rap kayak gitu pasti ya rada kesulitan, pasti tergantung kalian belajarin udah sampai mana guys ya. Tapi ini vokalnya tight banget guys. Bagian yang chorus dan bikin unik guys. Ini pakai tema Latin, ini jadi lucu tuh, jadi kayak teng 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 teng. Apa ya? Bukan samba guys, apa sih? Teng 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 teng. Rumba ya? Ya itulah guys. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Peace watching. Bye bye.